mana wis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia dari Ayas Domi. Hari ini tanggal 5 Januari tahun 2023, posisi di depan pintu VIP Stadion Kanjuruhan akan diadakan 100 hari tragedi Kanjuruhan. Gak kerasa udah mau sampai 100 hari kasus dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober di tempat yang sama. Stay tune terus di channel ini. Yang belum subscribe monggo di subscribe, yang sudah subscribe semoga rezekinya berlimpah. Tonton sampai habis. Para peserta mulai berdatangan. Di itu depan minum teh. Di depan itu, di depan ini stiker. Krune sampean di Mure aja. Mau saya hello? Enggak. Di depan panggung. Minta tolong keluarga besar kulo tragedi Kanjuruhan diharap di depan panggung. Ini keluarga korban dari tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi untuk keluarga besar kulo tragedi Kanjuruhan dimohon di depan panggung. Thank you.
Ya, sekali lagi keluarga korban ataupun jamaah yang ingin gabung pada malam hari ini, kita akan mengadakan doa bersama 100 hari tragedi Kanjuruhan. Saya mohon yang ada di depan semuanya untuk bisa bergabung segera ada di depan panggung, dan acara juga akan segera kita mulai. Dan saya beritahukan bahwa di depan teman-teman dari Tagana menyiapkan kopi gorengan semuanya gratis. Monggo bisa ambil di depan podium dan bisa diarahkan bagi teman-teman panitia yang bertugas pada malam hari ini untuk menerima tamu. Monggo bisa diarahkan sambil membawa kopi. Sekali lagi yang di depan monggo gabung dengan kita semuanya. Mas dari mana, Mas? Dari Kepalen Wetan. Di Kepalen Wetan. Kepalen Wetan iku ndi? Marto. Oh, Marto. Dewean. Biar arek Mas di Sabo nek ora arek. Iki ya teman kopi ya, Pak. Jangan kepingan. Kita penuhi dulu tempat yang telah disediakan. Kalau memang nanti ini sudah penuh, maka nanti akan kami sediakan tempat lainnya. Monggo, dipenuhi dulu sambil kita menunggu guru kita Habib Jamal ada di tengah-tengah kita semua, dan juga insya Allah nanti Bapak Bupati dan juga Bapak Wakapolres hadir di tengah-tengah kita juga. Monggo. Seluruh Aremania, Aremanita, jamaah semuanya yang ingin ikut mendoakan saudara-saudara kita, monggo langsung merapat saja memasuki tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Wabil khusus untuk keluarga korban, dan persilakan untuk berada di depan panggung, karena acara ini sejatinya adalah untuk kita semua
bukan hanya untuk keluarga Gebang, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua, kita berdoa, kita berikhtiar kepada Allah untuk membuka pintu langit, dan semoga ajar-ajar kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Monggo, dulur-dulur Aremania, Aremanita semuanya yang saat ini berada di Stadion Kanjuruhan, saya persilakan untuk menempati tempat, memenuhi tempat yang telah disediakan, yaitu depan pintu utama, depan pintu utama Stadion Kanjuruhan. Saya persilakan yang kan kamu dalam sarung, dalam kopiah, Nyai Indrawati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Kotak-kotak semburi. Salam satu jiwa. Semburi sekaget mungkin. Ya, sekali lagi yang bareng, salam satu jiwa. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan seluruh undangan, yang kami hormati teman-teman Aremania, wabil khusus kepada keluarga korban, dengan sampun rawuh sudah kumpul bersama dengan kita semuanya untuk berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan semuanya bisa dijawab oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari seluruh komunitas, baik TGA, baik dari Cyber, dari Arema, Arema yang lain, yang pada malam hari ini berkumpul bersama-sama mengundang para keluarga korban, mengundang dari Arema dan Aremanita di seluruh malam raya. Mudah-mudahan Anda semuanya orang-orang baik, amal jenengan sedoyo bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sudah bukan waktunya untuk kita semuanya berbeda pendapat. Sudah bukan waktunya mana yang paling benar, tetapi sudah waktunya untuk Aremania bersatu untuk mengawal hukum yang kita harapkan berpihak kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada malam hari ini juga akan diisi, nanti ada tausiah bersama Habib yang kita cintai, Habib yang akan memberikan siraman kepada kita semuanya. Dan nanti ada mungkin dua atau tiga yang naik ke sini dari keluarga korban untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Tiga yang mewakili ataupun dua, ya nanti kita lihat dari waktu nanti yang ada. Dan semuanya monggo nanti Mas Koren atau yang lain untuk nanti dipersiapkan, ya.
Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama, memanjatkan doa kepada Allah. Kita mohon syafaat Rasulullah agar acara yang kita idam-idamkan pada malam hari ini betul-betul dijawab oleh Allah dengan hidayah yang melimpah, kesabaran, juga keadilan untuk kita semuanya. Ilah Al-Fatihah. Terima kasih. Sambil menunggu tamu-tamu undangan yang lain, juga mungkin Bapak Kapolres ataupun Bapak Bupati insya Allah hadir pada malam hari ini. Untuk itu, untuk melengkapi acara kita, saya mohon kepada Ketua Pelaksana, Ketua Panitia, Mas Dadan, untuk menyampaikan sambutan yang di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah sebuah doa untuk umat muslim. Jadi yang jawabnya nanti harus kompak. Harus kompak, benar. Kita tawarkan jawaban salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam satu jiwa. Amin. Salam satu bangsa. Indonesia. Yang terhormat para alim ulama yang selalu kami taati, ketua-ketuanya. Bekerjasama dengan jemaah Ma'iyah Malang Raya
karena segala daya upaya kita sudah kita lakukan, mulai dari pendataan, pendonasian korban, pendampingan korban dalam hal mengembalikan psikis melalui tim healing, tim healing sudah kita lakukan, pendampingan hukum bahkan sampai kita ke Mabes Polri, ke Ombudsman, ke Kompolnas, ke KPAI, ke LPSK sudah kita lakukan. Dan bahkan hari ini pula teman-teman dari Sekber patut juga menghadap kepada Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Presiden. Saatnya malam ini kita semua kita ikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk membuka pintu langit. Kita mencoba untuk mengamis, menangis kehadiran Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan turunnya hujan, insya Allah akan diijabahi dan terkabul apa yang kita hadirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain hari ini, nanti hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 kami akan juga mengadakan istighosah dan sholawat, istighosah akbar dan sholawat bersama dengan majelis Darul Mustofa. Insya Allah nanti akan dihadiri oleh Imam Besar Masjid Al-Aqsa Palestina, Syekh Ahmad bin Jailani, cicit dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami mohon kehadiran panjenengan semua, istighosah dan sholawat ini juga kita mencoba untuk mengetuk pintu langit, kita ikhtiarkan kepada Allah. Karena hakim yang paling adil, hakim sesungguhnya hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakim di dunia boleh meringankan hukuman, tetapi hakim kalau sudah hakimnya Allah, hukum itu pasti dan hukum itu kekal. Semoga semua pejabat nantinya terketuk hatinya, kita mengetuk pintu langit. Semoga sama Allah dibuka pintu hatinya dan benar-benar melek, baik itu mata ataupun mata hatinya, dan berpihak kepada kita sehingga keadilan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, Aremania, Aremanita dan pecinta bola seluruh Indonesia hadir keadilan untuk kita semua. Karena kasus ini nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Asia, jadi harusnya keadilan untuk kita semua harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Atas nama panitia juga kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik itu dalam penyambutan ataupun dalam hal menyediakan tempat ataupun konsumsi nantinya, mohon dibukakan untuk maaf dan bisa-bisanya. Tidak banyak yang kami sampaikan, itu saja. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Waalaikumsalam. Tidak lengkap kiranya sambutan pada malam hari ini. Sebelum ada yang mewakili dari tim teman-teman yang di Kanjuruhan, yang terhormat kepada Bapak Lurah Jamhuri untuk bisa memberikan sambutan dan kami undang untuk naik atas panggung. Bapak Jamhuri. Bapak Fuloro. Sekali lagi kepada beliau, Bapak Jamhuri, kami dan ke atas panggung. Tidak ya.
monggo. Di depan ya, sambil kita tunggu sebentar lagi. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh ketua pelaksana, bahwa pada malam hari ini kita mencoba benar-benar mengikuti manajemen Allah. Kalau keadilan tidak bisa kita dapat sesama manusia, maka Allah yang akan mengadili. Dengan doa panjenengan sedoyo, dengan doa kita semuanya, kita ketuk pintu langit. Semoga Allah segera mengangkat masalah kita semua, Aremania, dan seluruh korban yang hadir pada malam hari ini diberikan kebaikan, diberikan hidayah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Sekali lagi, Bapak Lurah, sebelum kita mulai acara nanti kita yasinan bareng, tahlil bareng, ini ada juga satu sambutan yang sangat kita tunggu-tunggu juga, karena yang menjadikan tuntunan buat kita semuanya, Mbah Nun mengirimkan salam kepada kita semuanya pada malam hari ini. Beliau tidak bisa datang, mungkin di lain waktu akan juga bersama-sama dengan kita semuanya. Untuk ini akan disampaikan kepada kita semuanya dari perwakilan jamaah Mahya Malang Raya. Monggo Abah Sodik, monggo Abah Haris. Yang kedua, salam dari Bandung mengharap Mas Gadang, Mas Nikolai, dan tim yang lain dan keluarga dari korban untuk berdoa bersama-sama di Padang Bulan. Di majelis Ma'iyah Padang Bulan di Menturo, Dolan. Insya Allah Bandung akan hadir di situ. Karena Bandung akan pulang ke Jombang untuk seorang ibunya yang anda yang sudah ya. Semoga Bapak Ibu memohon maafkan Bandu dan kita atas kehadiran yang di sini. Demikian Mas Dadang dan dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman panitia, dari teman-teman Aremania, ini tadi ada permohonan, barangkali ataupun harus sebenarnya dari keluarga korban satu ataupun dua mewakili di sini untuk bisa memimpin yasin dan tahlil. Monggo
besar harapan kami. Kami ingin merangkul semuanya. Ya. Ya, monggo Pak Jalani. Saya untuk bisa naik ke atas panggung. Namun sebelum itu saya mohon sepatah dua kata dari tim kanjuruhan Bapak Lurah, Bapak Jamhuri, untuk bisa memberikan sambutan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Amin. Yang kita tak ini kita tak diperoleh para ulama yang selalu kita berikan kemuarangannya dan pastinya semua keluarga yang kita mewakili dari semua malam ayat ikut berbela sungkawa berduka sejauh zamannya. Dan pastinya semua rekan-rekan jabat semua Aremania yang bisa hadir malam hari ini. Alhamdulillah berbela langit puji syukur Tuhan selalu kita sampaikan dan berikan sampai dengan malam hari ini dengan semua situasi kondisi masih dilimpahkan semanik-maniknya sehingga kita bisa hadir berduduk bareng di sini bermunajat memohon doa bareng-bareng artinya dengan satu tujuan semoga semua saudara-saudara kita yang sedang dari kita ini benar-benar husnul khotimah diampuni semua dosa dan khilafnya, hindarkan dari siksa kubur, siksa akhirat yang akhirnya dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam monggo kita hadiahkan pastinya kepada kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Pak Wakang, Pak Kapolres yang diwakili Pak Wakang. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua, ini merupakan rangkaian dari semangatan 100 hari peringatan perkebunan duluan. Pastinya semua berharap, semua bertujuan, berniat ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk semuanya. Baik itu saudara kita yang pastinya sudah dari kita maupun dari teman-teman semua. Dari TGA, dari sektor yang itu bergerak di hukum, dari teman-teman Aremania yang bergerak di doa, ini semoga semuanya diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga apa yang kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan, ini benar-benar secara duniawi ini akan mendapatkan hasil yang nampak. Mohon maaf, ngapunten teman-teman dari katakan ini yang mulai awal persiapan di sini ada kurang lebihnya. Sekali lagi kita bersama-sama. Jadi untuk disampaikan banyak lebar, tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Kita semua satu, Aremania dan semua korban juga seperti itu, keluarga korban. Kita mohon dengan sangat monggo suara sari kita kawal semuanya. Kita satukan kekuatan kita sehingga sekali lagi apa yang kita cita-citakan ini benar-benar bisa segera terwujud. Itu mewakili dari teman-teman yang badan, mohon maaf ada salah satu penyampaian. Intinya ini merupakan bentuk kebersamaan, kita tidak ada A, B, C, D, kita semua Aremania dan terima kasih. Jamaah Mania yang selalu mendampingi, mensupport sehingga kegiatan malam hari ini bisa terlaksana. Dan terima kasih juga kepada beliaunya Pak Wakan saya menempatkan hadir di tengah kita. Mohon maaf bila ada salah kilaf di penyampaian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu jiwa. Terima kasih tetap di sini jaga sendiri. Dan terima kasih kepada Wakapolres yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Monggo pakai perwakilan dari korban yang hadir pada malam hari ini ketika ingin menyampaikan unek-unek yang selama ini dengan pedang mumpung aja dari Bapak Wakapolres yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semuanya. Jadi nanti biar saat kita ya, satu persatu tamu kehormatan yang kita undang sudah hadir di tengah kita. Sebab itu langsung saja nanti kita rangkai dari sambutan ini sebelum kita masuk acara yang hikmat nantinya. Dan itu sambutan dari Muspida yang berkenan untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini kepada Bapak Wakapolres. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib yang Pak. Yang saya hormati Dewan Penasihat Ketua dan Jamaah Maiyah Malkaya. Saya hormati, saya mengingatkan para keluarga korban peristiwa Kanjuruhan. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Premania Kemalam Raya tergabung dalam PGA. Pertama-tama dan paling utama adalah kita selalu banyakkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, panjang umur, berikan rezeki yang melimpah, ya kita bisa bersama-sama hadir dan diringankan langkahnya dalam kegiatan acara zikir dan doa, tawasulan bersama untuk korban peristiwa Kanjuruhan. Semoga dalam acara malam hari ini kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada suatu halangan apapun, dan doa-doa kita bersama yang ada di lobi depan Stadion Kanjuruhan ini dijabah oleh Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi besar kita yang membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan malam hari ini, hadirin sekalian, permohonan yang sebesar-besarnya dari Bapak Kapolres Malang, AKBP Putuk Polis Arkana, sedianya beliau ingin hadir bersama-sama kita semua di tengah-tengah di kegiatan doa dan zikir ini. Namun pada acara yang sama beliau ada kegiatan di Polda, rangkaian pembukaan awal tahun tahun 2023. Semoga kegiatan ini meskipun dihadiri bukan oleh Bapak Kapolres tetap berlangsung dengan hikmat, dan saya mewakili Bapak Kapolres dan keluarga besar Polres Malang mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada Polres Malang, dan sehingga kita bisa bersama-sama mendoakan para korban peristiwa Kanjuruhan. Sebagai penutup sambutan kami pada malam hari, saya ucapkan terima kasih kepada Aremania Malam Raya dan Maiyah Malam Raya atas terselenggaranya kegiatan zikir dan doa bersama tawasulan dalam rangka 100 hari
untuk korban peristiwa Kanjuruhan. Semoga niat baik kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal kepada Allah SWT. Semoga doa-doa kita yang panjatkan malam hari ini juga diijabah oleh Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, mohon maaf bila aku mengkritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wakapolres yang sudah mewakili dari Bapak Kapolres untuk menyampaikan kata sambutan. Perlu juga saya laporkan keinginan dari teman-teman Arema, Aremania, juga para korban. Kita akan terus mengawal keadilan seadil-adilnya untuk kami semuanya. Maka pada malam hari ini, dengan aksi damai di 100 hari tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 nyawa, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau tadi yang bertugas untuk memimpin Yasin, jenengan oh pasti ambil wudhu. Sarang-sarang mau siasin tahlil enggak tertib, dan saya minta karena ini adalah permintaan kita kepada Allah, tolong yang di depan dengan hormat lagi sangat monggo duduk bareng kita membaca yasin bareng, yang berdiri monggo duduk, kita hormati semua yang hadir pada malam hari ini. Kepada ketua pelaksana Mas Dadang, monggo. Kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita ikhtiarkan sekali lagi niat dan hajat kita semuanya. Pembacaan yasin dan tahlil nantinya kita khususkan kepada saudara-saudara kita korban tragedi Kanjuruhan. إلى أفضل النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى أرواح المرحوم المرحومة قربان تراجيدي كانجوروان أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقابل الله منا ومنكم تقابل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
siratil mustaqim tahdil al-adil rahim lidunil aqbal ma'amil abawum fahum ghafilun haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi al-adabihim ala rafahiyya ila al-adqari fahum mukma'un وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالخيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ما إني نظرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيضا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ونرجو إليه ترجعون أتعبدوا من دونها لقد يريد الرحمن بدر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يأتون بما خبرني ربي وجعلني من المؤمنين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهجرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون جنات من نخل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل فأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تدبير العزيز العليم والقوم لمكناهم منازل حتى عاد الوجود القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار والقوم في فلاك يسمعون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشهور وأخرجنا لهم من مثله ما يرقدون وإن نشأ نريهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقدون إلا ومن عاد لاهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا
وَشَقَ وَلَا إِلَّا عَلِّهِمْ يَكِرُونَ وَالْفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَاهُ مِنَا الْأَدَّاسِ إِلَّا رَبِّهِمْ يَمْسِلُونَ قَالُوا يَا وَلَنَا مَنْ بَسَنَا مِمَنْ قَالِنَا هَذَا مَا وَعَلَ رَمَنَ وَشَقَ الْمُرْسَلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا سَيْحَةَ وَاهِدَنَا فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُهْتَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُوا نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم على تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمرهم ناكثوا في الحرب أفلا يعقلون وما علمناه الشرى وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون فظللناها لهم فمنه ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجار أكبر النار فإذا أنتم منه تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العليم. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bila yukatil fatihah. Alhamdulillah Habib Amal Sekindawah Habib صلوا على نبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nih. Abid, buku ini bunga bang itu apa? Haram! Emangnya ini? Lo kok 10% dapat pojok perajaran ini cuma minyak ini? Makruh! Terus berubah dari haram jadi makruh. Lo kok yo ada beda pendapat ulama? Pokoknya ini untung. Hak batil berubah. Dan ini orang yang seperti ini, walaupun dia ulama, bisa jadi malaikat kalau dia betul-betul menjalankan apa yang Allah inginkan. Kalau enggak, boleh aman. Boleh aman. Gak manfaat jewok dia ini, tapi juga gak merugikan orang. Ini ulit kalian mau ini jadi ulit hati. Sapi ulitnya mangan turu rabi mati. Dia enggak merugikan orang, tapi juga enggak manfaat uripe. Wong nek uripe kaya ngono niku jenenge kaya sapi. Tapi nek wong uripe ngerugekno wong, iku kala jengki. Ulama nek manfaat untuk umat, malaikat. Nek gak manfaat, sapi. Nek ngerugekno kala jengki. Pejabat ya mantap. Pejabat itu dikurungin fitnah ambil negara, fitnah ambil rakyat, malaikat itu. Neka tapi korupsi kalau jadi, kalau jadi pulau, pangan duit rakyat pulau, kalau jadi masuk bebasi tetap kalau jadi. Karena kamu merugikan orang. Siluk ya mana siluk? Siluk. Kalau apabila dia manfaat buat orang, orang-orang sepeda motor hilang di golek nol ketangkep pun malaikat. Polisi nangkep maling, nangkep penjahat, malaikat. Tapi lek, ini mau duit tetap ditangkep sapi loh. Dan manfaat buat orang, merugikan orang, malah jengking orang tulis. Itu menurut soalnya sini ngetok. Supporter ya mana? Supporter yang klik arena main. Ayo lewa! Menang gara-gara supporter, malaikat kan. Terus supporter bawa ngablo, apa tak kau ini? Ini lapo, waktu dulu ini lapo. Ini jadi cerita, menentok hati mon. Tapi tak kau dibubang, kalau jadi mon. Allah. Cara-cara kau dibubang. Akhirnya ada pelecehan seksual, ono tukaran, ono anteman-anteman di pojoknya diri. Akhirnya merugikan orang, kan kalau jengking kan, tubuh supporter kan kalau jengking. Apil aremania sejati ini komis, rantang ke solawat sih. Sembayang juga Allah mungkin-mungkin arena malaikat ini. Terus sejarah jurid, pemain Arema itu selemes nek ceritane Arema Sita ora sokot alekat kon menang gara-gara kon Arema. Tapi kalau kamu merugikan teko apa meneh sing merombol bune biasa mencolot pembawa mengorot hati-hati ya gitu. Jangan jadi supporter seperti itu. Merugikan ngomong. Pejabat seperti itu, ulama seperti itu, pedagang yang ngono pedagang. Pedagang itu masih malaikat, pedagang oleh malaikat itu loman. Ini ono acara ngono, santunan, masjid, bangun, berbagi. Ini pedagang atau orang kaya malaikat. Tapi kalau ada orang suki, gak tahu bantu, tapi ya gak tahu kalau kita ngomong, sapi. Tak? Sapi.
ada lagi diberi Allah rezeki kaya, tak tahu bangun masjid, tak tahu apa, tak tahu sodako, tapi uangnya justru merugikan. Apa? Ini ki, duitnya gawe hal-hal sing negatif. Tak mau acara, terus setelah itu undang biduan kita, dicorong di cekak, nanti di kaos kutang di kabare. Terus merusak akhlaki wong, duitnya, pedagang cinta yang ngurung itu malah jengki. Mulai terus terang kadang-kadang orang lagi. Wong sugeng itu kadang-kadang lagi mengundang ribuan nikah 15 juta, 20 juta lah. Padahal kadang-kadang ribuan nikah telah ditiga bener merusak akhlak di 20 juta. Akhirnya situ diundang yang dikisak juta. Padahal itu langgangannya orang langgangannya akhlak 1 juta merusak akhlak 20 juta kalau jengking kuningan. Jadi siapapun kita ini, terus kita tahu diri semua siapa, wonten polisi, tentara nih, wonten tentara nih, masya Allah. Tentara nih, namanya Papua, Jogonegoro, mati-matian, malaikat. Tapi lihat tentara nih, boleh duit, kok gak tau Jogonegoro, sapi. Tapi justru tak untuk bila, jual berkhianat kepada negara, kalau jengking. Semua mungkin pakai contoh pertama dari ulama aku dulu karena kalau sih so profesi pejabat waktu dari so polisi dari so tentara dari so karena apa saya contohkan dari saya ini saya ulama ini aku lihat orang itu ini hati ini gak bisa manfaat dari orang lio dan aku merugikan orang lain aku kalau jengking masih usah bahkan kalau jengking kasihnya tok aku gak ulama. Tapi hakikatnya kalau jadi pindah, dia duri nama bodoh. Dia duri hukum. Ngakali umat. Tangan itu hadirin. Simple, Imam Ghazali ini simple. Siapapun anda yang di sini, kesetnya semua manusia. Tapi hakikatnya beda-beda. Mungkin saat ini tapi malaikat. Tentara malaikat, pejabat malaikat, polisi malaikat, supporter malaikat kabeh. Amin. Ya Rabbal khairukum anfa'a khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik iku sing manfaat buat yang lain. Al khalqu kulluhum iyallah. Kula kali panjenengan hambane Gusti Allah wa ahabbuhum ilallah sing paling dicintai sapa? Anfa'uhum linnas sing manfaat buat orang lain. Kita ini hadirin manfaat itu bukan harus dengan harta, tapi bisa manfaat dengan pikiran, manfaat memberi nasihat, manfaat dengan kita, dengan tenaga, togok, berikali, bantu, atau sekarang musibah di Kanjuruan, kita gak bisa dengan harta, minimal bongak, tahlilan, ini manfaat. Kok kira gak manfaat bagi para orang-orang yang meninggal? Manfaat sampai kepingin roh manfaat atau konten konten yang lalu sampai mati dihujani dengan yasinan deh Gusti Umar mati ini macam tahlil manfaat digerojok rahmati Gusti Allah berkat kumpulnya kalau kali panjenengan di majelis yang manfaat seperti ini maka ini ku saya hanya ingin menyampaikan pertama bela sungkawa khususnya kepada keluarga almarhum ini orang-orang yang meninggal dunia si pertama wabah si Rizobi si sabar anak panjenengan si mati itu butuh anakmu Gusti Allah innalillah semua milik Allah saya milik Allah panjenengan milik Allah anakku milik Allah bojoku milik Allah kabeh milik Allah wa inna ilaihi rajiun bakal balik nang Gusti Allah ka oleh konpe. Sampai katakan jeneng Nabi Muhammad kok nek kepaten nang istrimo kanjeng Nabi nggih seto. Apa ada musibah yang lebih besar seperti meninggalnya Nabi Muhammad? Tidak ada, makanya kita ini kepaten nangis Pak.
kabeh pastikan tapi ini itu duitku titipan Gusti Allah dijaluk Gusti Allah, maka kita akan lebih tenang sabar insya Allah mereka diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemenasi meninggal dunia ini nah, nanti kata Allah Subhanahu wa taala tamarotul fuad buah hati. Buah hati. Ada hadis kunci. Yang Cina lagi saya di waktu peristiwa kan buat dari kasih hadis. Suatu saat malaikat mencabut nyawa seorang anak. Kemudian katanya Allah kepada malaikat, malaikat, kau akan cabut nyawa anak si hamba kufulan. Iya, kau cabut buah hatinya. Allah yang nyebut buah hatinya Allah. Jadi kalimat buah hati itu istilah Allah yang buat. Tamarotul fuad. Anak itu buah hati. Dia ngomong bukan sejarawan, bukan nabi. Allah mengatakan anak itu buah hati. Karena itu nangis biasa buah hati. Tapi kata Allah, apa yang dilakukan hambaku ketika anaknya kau ambil nyawanya? Nangis Gusti Allah, tapi hatinya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, saya rela milik Allah diambil oleh Allah karena bukan milik saya. Sabar dia, sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, beri kabar gembira untuknya. Aku akan bangunkan rumah di surga namanya Baitul Hamdi. Rumah pujian buat orang yang anaknya meninggal dan dia sabar. Panjenengan anak setu Kanjeng Nabi yang ngoten Qasim Ibrahim Abdullah itu tiga anaknya waktu kecil diambil semua nyawanya oleh malaikat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Tapi masih dalam hatinya perkataan semua milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, monggo yuk dalam peristiwa ini, ayo monggo dan dua malaikat kabeh support tertolong dan dua malaikat sing manfaat pertama manfaat apa arena pemain sampai datang ke Gowo nomor ini berani yuk itu manfaat buat arena tambah dadi bayi ini coba ngopo sampai memberi manfaat tapi lek Gowo lopok gak manfaat. Kubang kaget manfaat, kumudorok, jangan, bungak nol, dukung itu manfaat. Nekat lurus menengok, nekat iso ojek dan kubang lejeng, lejeng ini. Saya ingatkan, begitu pula panitia penyelenggara, jadilah malaikat ojek dan sapi atau lejeng ini. Aparat dan dio malaikat ojek dan sapi, ojek dan kubang lejeng ini. Mungkin ini yang saya sampaikan di majelis yang mulia ini, mungkin terus ilmu dengan manfaat. Kalau pas nama pribadi yang bencana, pas nama majelis taklim dan maulid akhiduan, atas nama pondok pesantren dan warokofi, mengucapkan berhasilnawa kepada segenap keluarga yang anaknya meninggal, saudara yang meninggal di tempat yang menjadi saksi. Jadi, tapi insya Allah, mungkin-mungkin itu yang terbaik untuk mereka. Mungkin-mungkin Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah naikkan derajat mereka. Dan insya Allah ini jadi pelajaran yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panitia malam ini, kami ucapkan ribuan terima kasih atas kepedulian panjenengan kepada keluarga-keluarga almarhum. Karena panjenengan-panjenengan ini yang masih punya empati, masih punya kasih sayang, masih punya perhatian kepada mereka. Mungkin-mungkin para panitia malam ini diberkahi oleh Allah. Keluarganya diberkahi, hartanya diberkahi, umurnya diberkahi. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk panitia. Tansedaya para rawuh, para hadirin hadirat, mungkin-mungkin Gusti Allah
memberikan kepada kita semua ampunannya, rahmatnya, dan insya Allah kalau memang saat kematian datang kita semuanya husnul khotimah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah. Tatahabukan amin ba'dihi tatahabukan maksumah. Wala taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahrumah. Allahumma ihdina bihuda wa ja'alna mimman yusari ahirwa wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amran wa asa. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, kumpulkan kami semua di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, anak-anak kami, keturunan kami, saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, luruskanlah niat kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, dan jadikan negeri kami, khususnya kota Malang yang kami cintai, menjadi kota yang aman dan sejahtera ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tausiah yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, dan kami mohonkan kepada Habib sebentar untuk mendengarkan, karena ada perwakilan dari para korban untuk menyampaikan yang selama ini dirasakan. Untuk itu kepada yang ditunjuk untuk mewakili, kami persilakan. Moga diperkenalkan dulu nama sekaligus dari korban ini. Moga bisa bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria Bip dan terhormat Bapak Pres dan Jajar BK serta para alim ulama jamaah Janatul Hijriyah Malang Raya serta panitia penyelenggara beserta para keluarga korban dan para simpatisan Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta salam sholawat kepada junjungan Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam tawas bulan menuju 100 hari tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk para korban, mudah-mudahan semua amal kebaikannya dan dosa-dosanya bisa diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama orang tua, diberi kesabaran dan ketabahan. Saya adalah ayah korban. Saya, nama saya Pak Wayud alias Pengil dari Desa Pelawasan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Anak saya usia 16 tahun bernama Gabriel Frenindra Yuda Putra. Masih awal duduk di SMK, baru 3 bulan kelas 1. Dan kejadian, maaf, saya gak ada di tempat. Saya posisi sama mamanya merantau di tanah Papua. Jadi
posisi anak saya. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma dapat kabar berita bahwa anak saya sudah meninggal minggu pagi karena di sana di daerah Papua nggak seperti di daerah yang lain untuk menuju pulang itu harus booking tiket dulu, gak seenak di Jadi Manokwari, Pak. Akhirnya hari Senin malam selang satu hari saya nyampe di rumah dan terus terang saya gak tahu penguburan pokok anaknya saya gak tahu. Yang saya tahu cuma di media sosial bahwa di Kanjuruhan Malang ada keributan yang banyak memakan korban dan semua orang sudah tahu fakta yang sebenarnya. Saya sendiri sampai nggak bisa ngomong karena saya sendiri juga nggak tahu, nggak ada di tempat. Harapan saya sebagai orang tua korban, mudah-mudahan yang berwenang atau yang bisa menuntaskan masalah ini atau dalam jalur hukum yang semestinya untuk para korban, sesuai amanah Pak Presiden, usut tuntas. Itulah tanggung jawab seorang penegak hukum. Tanggung jawab seorang penegak hukum menerima amanah. Amanah kalau sudah diiakan, katanya Pak Yai, harus disanggupi. Jangan cuma lahir mulutnya saja, hatinya menolak. Saya sendiri katanya Pak Yai atau Pak Nabi, mungkin itu. Seandainya, maaf ini bukan rasis atau bukan apa, ini sekedar contoh. Seandainya kasus ini, Pak, maaf saja ya, saya bukan membeda-bedakan antara daerah sana, daerah sini, enggak. Seandainya kasus ini terjadi di tanah Papua, apa yang terjadi? Tanda kutip besar. Mungkin saat itu, saya nggak bisa ngomong, mungkin dari bapak-bapak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Soalnya korbannya anak-anak yang full anak-anak. Yang gak berdosa. Ya. Saya bilang gak berdosa. Karena apa? Saya tahu dari pelaku sejarah temannya anak saya. Nonton di Tribun Selatan. Yang ricuh itu di bawah. Entah apa permasalahannya. Tiba-tiba dari pihak keamanan. Melontarkan tembakan gas air mata. Ini fakta yang terjadi, gitu. Saya nggak mereka-reka, saya di apapun saya berani, soalnya saya pelaku sejarah merasakan kehilangan seorang buah hati, katanya Pak Habib tadi. Dengan kejadian itu saya nggak ada di tempat. Seandainya ini saya balikkan ke bapak-bapak. Waktu itu gimana perasaannya seandainya buah hatinya terjadi di suatu kejadian tadi di tempat Kanjuruhan, apa yang terjadi perasaan bapak-bapak? Mungkin semua, insya Allah semua bapak yang ada di sini punya anak dan anak itu adalah tumpuan keluarga, harapan orang tua di masa yang akan datang. Saya sendiri orang bodoh, Pak. Ngapunten sak derenge kula nggih mboten sekolah. Tapi kula ngertos, maksudnya ngertos niku ningali wonten media sosial karena di zaman pun modern. Makanya saya
nggak tahu kejadiannya yang sebenarnya, nggak tahu. Yang tahu tahunya saya di media sosial, Pak. Dan saya juga punya prinsip, saya sampai sekarang nih kalau nonton videonya itu aduh luar biasa, nggak tahan, Pak. Harapan saya mudah-mudahan dari tim lawyer atau penegak hukum supaya tragedi ini bisa diusut secara tuntas, biar apa, korban-korban terutama anak-anak tidak mati sia-sia. Ada jalur hukum yang semestinya intinya yang berbuat harus menanggung akibatnya atau ganjaran atau hukuman sesuai hukum negara kita yang berlaku. Memang faktanya saya nggak tahu ada tanda bukti sendiri juga. Makanya saya pribadi, seandainya hukum nggak sesuai dengan harapan para korban, keluarga korban, maaf, mungkin peradilan secara gaib yang kami tuntut, yaitu peradilan Gusti Allah. Gak ada kekuatan manusia sekuat apapun kalau Gusti Allah berkehendak. Gak ada kekuatan manusia meskipun punya kekuasaan, punya jabatan, insya Allah kalau Gusti Allah berkehendak, lengser juga dan binasa juga. Semua kita pasti mati, tunggu waktu saja yang membedakan kita, mana yang dulu, mana yang belum. Semua antri, insya Allah. Kata bapak saya wong Jawa, Pak, munduh hasil perbuatannya sendiri. Mana yang berbuat, dia yang akan panen hasil perbuatannya sendiri. Ya, maaf bila saya omongnya lantur karena saya terlalu emosi, karena ya beban mental saya terlalu luar biasa. Memang orang bisa tertawa di saat posisi ini, saling menyalahkan sana sini sini, tapi karena belum melakukan, belum merasakan kejadian ini. Sekian kurang lebihnya, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata saya yang menyinggung di hati-hati saudara semuanya atau bapak-bapak semua, saya sebagai manusia biasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur semanuhun nih, kemudahan Anda mewakili dari ratusan yang hadir malam hari ini dari keluarga korban. Kang sabar nih. Dan acara masih akan tetap berlanjut sampai selesai ini manggih, karena nanti setelah ini masih ada tahlil dan tawasulan. Jadi kami harap semuanya tetap ada di tempat. Terima kasih Habib yang sudah hadir untuk kita semuanya. Dan matur nuwun, sabar nggih. Wong masuk dalam kamar. Kepada yang bertugas, Ustaz Majid, monggo bisa dilanjutkan dengan tahlil. Nanti sekali lagi mohon sekali lagi ditutup doa. Ya. Monggo Ustaz Majid. Oh. Untuk. Oh. Mau minta foto. Jadi ada yang minta foto sekali saja bareng-bareng. Allah panggilan mau foto. Warga korban ini,
khusus keluarga korban. Boleh berdiri. Untuk keluarga korban boleh berdiri, berfoto. Menghadap ke untuk rekan-rekan media yang monggo. Yang bertugas untuk memfoto silakan tadi dari seluruh Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaika. Thank you.
Bye.
Ada kiri
dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah.
Alhamdulillahirabbil
Allahumma salli
Allahumma salli wa sallim asrafa salam.